semuanya, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi di channel YouTube Nila Erliana. Dan di video kali ini aku mau mereview beberapa produk dari Chicdoor. Dan ini produk dari China. Tadi baru aja datang tadi siang, tapi aku gak bisa unboxing di depan kalian karena aku harus sterilin dulu. Dan buat kalian yang penasaran, tonton terus sampai habis videonya ya. Oke, produk pertama yang ingin aku buka yaitu Body and Face Painting Palette dari Chicdoor. Dan ini aku beli dengan harga Rp59.999 dari Shopee. Dan berikutnya ini adalah Tato Eyebrow dan aku pilih warna dark brown. Dan lagi-lagi ini harganya murah banget, hanya Rp17.999. Dan ini aku juga beli tato eyelinernya dan ini warna black. Dan tentunya ini murah juga, harganya hanya Rp19.999. Nah, ini aku juga dapat bonus mini brow brushnya. Dan ini kalau beli harganya Rp1.998. Dan yang terakhir ini adalah paint brushnya dan aku order yang set 6 pieces warna putih, cantik sekali. Oke, langsung aja aku mau coba swatch eyeliner tatonya. Kalau dari bentuk sih ini sama seperti eyeliner pen pada umumnya. Langsung aja aku coba. Wow, warnanya hitam pekat, bagus sekali. Dan ini garisnya bisa kecil, bisa gede, tergantung kamu bisa mengaplikasikannya. Dan wow, lihat dong, dia anti geser banget. Ini aku baru benar-benar pertama kali ya coba produk ini. Dan ujungnya tuh cantik sekali, runcing. Dan suka sekali nutupnya tuh plek, ada bunyi kencangnya. Dan sekarang aku mau nyoba juga untuk eyebrownya. Ini aku pilih warna dark brown. Dan ini kalau belum dibuka cukup sulit untuk membedakan dengan eyeliner tadi. Nah, ini ujungnya seperti sisir bergigi 4 ya. Oke, langsung aja aku mau coba. Wah, coklatnya cantik sekali, aku suka. Wah, kamu lihat dong, dia anti geser juga. Ini produk murah banget, terus aduh, gak bisa ngomong lagi deh. Aku pasti beneran pakai produk ini, beneran aku pakai. Sumpah aku gak nyangka ya, tadinya cuma beli buat bikin reviewnya aja, tapi kok ini beneran bagus. Oke, biar gak lama-lama kita ke produk berikutnya aja ya. Dan ini produk andalannya Chicdoor kayaknya, karena ini banyak banget dibahas orang-orang karena dia body dan face paintnya paling murah dan kualitasnya gak kalah dengan produk yang mahal. Seperti itu kata orang-orang dan nantinya aku akan memakainya sendiri buat mengetahui beneran bagus atau enggak, tapi di lain video ya, gak di video ini. Tapi tenang aja, aku akan swatch biar kalian tahu warnanya seperti apa kalau diolesin ke kulit. Dan ini sepertinya masih ada minyaknya ya. Nah, tuh kan bener, jadi kurang nyata deh. Mungkin kalau aku pakai kuas lebih nyata kali ya. Dan ini warna, wow, ini dikit aja langsung gonjreng. Ini kuningnya, wah cantik sekali. Ini lebih bagus dari di kamera ya. Selanjutnya ini, oh my god, kita coba ungunya. Nah, ini lumayan nyata. Dan sekarang birunya, oh agak gelap ya. Oke, kita lihat warna selanjutnya. Oh bagus, bagus, bagus. Sekarang pinknya, ih serius kayak neon-neon gitu deh. Yang ini kurang nyata atau harus pakai kuas ya? Wah, ini oily banget di atasnya.
tuh kan kurang nyata. Beneran oily ini. Mungkin buat pemakaian berikutnya lebih bagus. Oh iya, mungkin tadi kurang kenceng kali ya. Sekarang warna goldnya, dan ini lumayan oily juga. Kita olesin. Wah, bagus sih. Ini lebih bagus dari kamera ya. Terakhir hitam. Wah, udah pasti ya dia paling nyata. Oke, gimana menurut kalian? Kalian tulis di kolom komentar ya tentang produk ini. Cantik kan?